Assalamualaikum, balik lagi di channel Adara Mahasya, channel tentang staycation dan tempat wisata yang recommended. Kali ini aku mau share pengalaman aku menginap di hotel bintang 5 yang punya banyak fasilitas. Dan ini tuh harganya mulai dari 1 jutaan aja. Letaknya pun, tau gak, ini tuh masih di tengah kota, deket mau kemana-mana. So, langsung aja kita mulai, kuy! Sesuai namanya, hotel ini letaknya di Jalan Casablanca, deket sama Jalan Layang Kampung Melayu Tanah Abang. Anak Jaksel, halo, pasti tahu nih, karena ini letaknya deket sama Mall Kokas. Kalau mau jalan kaki dari hotel itu cuma 4 menit udah sampai. Nah, sekarang kita udah sampai di hotelnya. Untuk parkir tamu ini adanya di basement, dan ini gratis juga. Nanti tinggal minta register aja pada waktu kita check-in di front office. Beres urusan parkir, sekarang kita ke lobby. Dari basement parkir ini juga ada lift, jadi kalau barang bawaan kita banyak juga nggak repot. Lobbynya juga besar, luas, grande, berasa banget khasnya hotel bintang 5. Ada beberapa set sofa, ini bisa buat nunggu atau untuk terima tamu. Dan satu lantai di atas lobby ini juga ada ballroom dan beberapa ruang meeting. Untuk proses check-innya sendiri cepet, aku disambut dengan ramah oleh staffnya. Dan karena aku pesannya lewat aplikasi tiket.com, jadi seperti biasa, aku cuma perlu ID untuk di kopi, terus tanda tangan form, beres deh, aku udah terima kuncinya. Aku pilih nginep di Wyndham Casablanca Jakarta ini karena pengen nginep di sekitar rumah aja, nggak jauh-jauh dari Jakarta. Terus scrolling di aplikasi tiket.com, dapat ini nih, Wyndham Casablanca. Ini ratingnya 4,4 dari 5 dan udah hampir 900 review yang masuk di sini. Reviewnya bagus-bagus, salah satunya dari keluarga yang liburan akhir tahun kemarin. Dia bilang ini letaknya strategis, sarapannya enak, kamarnya luas, kolam renangnya juga luas, dan dia kasih poin 5. Wow, aku jadi pengen coba juga dong. Aku lagi ada di area kolam renang. Ini di lantai 1, masih satu lantai dengan lobby, letaknya di bagian belakang. Tempatnya terbuka, enak, luas, dan ada banyak kolam di sini, mulai dari kolam anak-anak yang cuma setengah meter, terus ada pembatasnya juga, jadi aman. Kalau kolam dewasanya itu gradasi, mulai dari 90 cm, 1,2 sampai 1,5 meter. Airnya air dingin ya, dan ini bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Di bagian belakang juga ada whirlpool, walaupun kecil tapi cukup kok buat kita berendam. Dan walaupun ini di luar tapi nggak panas karena banyak pohon-pohon besar, juga banyak kursi-kursi untuk santai. Dan di sini juga walaupun hotelnya adalah hotel bisnis, kebanyakan tamunya untuk berbisnis, tapi tetap nyaman untuk kita staycation dengan keluarga. Buat yang suka fitness, di sini juga ada nih fitness center. Letaknya di sebelah kolam renang di lantai 2. Alatnya lengkap dan ruangannya juga nyaman. Dan ini kalau nggak salah ini bukanya jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Di lantai 16, lantai tempat kami menginap ini ada view yang ke arah dua sisi yang berbeda dari hotel. Yang pertama ke arah Mall Kokas, satu lagi ke arah yang berbeda. Dan di sini juga ada lounge yang eksklusif untuk para tamu. Kita juga bisa melakukan business meeting di sini. Ada ruang meetingnya juga eksklusif dan juga ada business center. Nah, ini kamar yang aku pakai ini adalah tipe executive king dengan city view. Jadi kamar ini tuh gede banget deh. Ternyata luasnya tuh 70 meter persegi. Terus view-nya juga luas banget. Ini ke arah jembatan Casablanca gitu. Terus aku sekarang lagi ada di living room-nya. Ini dengan kursi L, sofa L, juga ada sofa single-nya. Terus aku juga dapat ini, ada welcome fruit, juga ada kue-kue gitu, ada cake juga, welcome cake. Terus aku juga dapat surat dari manajemennya untuk aku dan suami. So sweet. Di sini di sebelah living room ini ada meja kerja. Bentuknya L, terus cukup luas mejanya, nyaman buat dipakai kerja, terus lebih enak lagi karena kita bisa kerja sambil lihat ke city view. Di sini ada tempat untuk simpan luggage dan di sebelahnya ada TV dengan layar lebar 43 inch, udah dengan smart TV. Jadi kita bisa nonton Netflix, YouTube atau nonton TV channel biasa.
Nah, ini tempat tidurnya. Ini ukurannya udah pasti king dan lihat deh kasurnya tuh tebel banget. Enak banget kayaknya nanti malam bobo di sini. Terus di depan sini juga udah ada sofa, kita bisa nonton TV dari sini. Dan bantalnya ada 4, tebel-tebel, gendut-gendut plus 2 bantal hiasan juga. Kanan kiri ada nakas dengan lampu tidur. Terus dari sisi yang sebelah sana kita juga masih bisa lihat pemandangan keluar, ada jendela yang besar di sana. Untuk pintu masuknya dari sini yang di bagian pojok. Terus pas kita masuk, ini langsung lihat ada cermin besar banget sedinding. Jadi memberi kesan ruangannya jauh lebih luas. Terus di bagian depan sini juga ada lemari. Kita lihat yuk isinya apa. Ternyata isinya adalah lemari es. Terus kita dapat komplimen 2 botol soft drink. Asik nih, udah dingin. Terus juga di sebelahnya ada lemari juga. Kita lihat nih isinya apa. Oh, ternyata gula kopi teh, terus sepasang cangkir, juga ada pemanas air. Nah, sekarang aku mau tunjukin lemari yang letaknya ada di sebelah pintu masuk. Ini lemari 2 pintu, dalamnya itu udah ada meja setrika, ada setrikanya juga. Terus juga ada safe deposit box, ada 2 slippers, dan ada tempat yang cukup besar buat nyimpan baju yang digantung maupun dilipat. Terakhir kita lihat kamar mandinya, pas di sebelah lemari, sebelah sini. Nah, ini dia kamar mandinya. Ternyata gede juga loh. Terus di sini ada bathtub, di atasnya ada cermin lumayan gede. Kita dapat 2 handuk dan 2 jubah mandi. Di bagian sini ada hair dryer, juga ada cermin kecil, dan ini meja wastafelnya, ini dilapis batu marmer. Wastafelnya sendiri dengan keran air panas dan air dingin. Di bagian pojok ini satu set amenities dengan handuk kecil dan lain-lain, sabun, sampo, lengkap semuanya. Terus nempel di dinding ini ada cermin besar banget. Nah, di sudut sini ada toilet duduk, terus di seberangnya ini ada bilik shower. Bilik showernya ini cuma dengan satu single shower aja, yang pasti udah dengan air panas dan air dingin. Untuk jaringan WiFi tentu aja di sini tersedia, dan aku cek itu kecepatannya 1-20 Mbps. Sorenya aku berenang, ini kolam renangnya enak banget deh. Selain adem gitu, karena di pinggirnya juga banyak pohon-pohon besar, gedung-gedung tinggi yang ada di sekitar hotel ini juga bikin matahari jadi kehalang. Suasana jadi beda banget, jadi kayak di resort. Biasanya kan kalau hotel-hotel itu bentuk kolam renangnya kotak. Kalau ini berlekuk-lekuk kayak legun gitu. Sampai lupa kalau ini ada di Jakarta. Malamnya tadinya tuh kita mau ke Kokas, mau makan malam di sana. Tapi setelah baca-baca review di aplikasi tiket.com, review tentang makanan sarapannya tuh di sini enak-enak banget. Aku jadi penasaran, pengen nyobain juga untuk makan malam di sini. Akhirnya aku, suami dan anak-anak turun ke lantai 1 untuk nyobain makan malam di sini. Makan malam kali ini di Riva, ini resto yang ada di lantai 1 Wyndham Casablanca. Kali ini formasinya lengkap dengan anak-anak juga, karena ada yang habis ulang tahun, jadi kita mau rayain sekalian ulang tahunnya. Terus makanannya juga spesial banget. Aku punya ini, steak strip loin Wagyu dengan saus lada hitam. Wangi deh, ini kalau dari aromanya aja udah enak banget, apalagi nanti kita cobain rasanya juga. Terus ini juga ada Super Supreme Pizza, juga ada chicken wings dengan saus tomat dan saus cabai. Terus untuk minumannya kita punya leci tea, juga ada berry splash. Masih ada beberapa makanan lagi yang belum sampai, masih disiapin, sambil kita tungguin ya. Puas nih makan malam di sini, makanannya enak, vibes-nya asik, terus staff-nya juga ramah. Anak-anak seneng dengan pilihan menunya. Nggak salah nih, pilih makan malam di Riva. Sambil makan malam super spesial ini, aku mau share info yang nggak kalah spesial nih. Apalagi kalau bukan urusan pesan kamar yang harganya spesial juga dong. Jadi dari dulu, aku tuh kalau nginep selalu pesan kamarnya lewat aplikasi tiket.com. Karena promonya ada terus. Jadi nggak boros jalan-jalannya. Seperti sekarang nih, ada JHT alias jaminan harga termurah. Seriusan hematnya. Kalau kamu nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah, dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Nginep kali ini nggak jauh-jauh dari rumah, masih di Jakarta. Jadi aku pilih nginep di Wyndham Casablanca, karena ini hotel bintang 5 di tengah kota, tapi tetap nyaman buat staycation bareng keluarga. Dan ini penting nih, harganya nggak nguras kantong. Untuk kamar eksekutif king dengan pemandangan kota, harganya 1,8 jutaan udah termasuk sarapan. Dan ini kamarnya super gede loh. Asik ya?
Makin berasa asiknya karena aku pakai kode promo Adirah 500K dari tiket.com. Cobain deh. Caranya gampang, cuma dengan masukin kode promo Adirah 500K sebelum proses bayar. Bisa dapat diskon sampai 500 ribu loh. Aku dapat tambahan diskon, harganya turun jadi 1,7 jutaan. Masa berlaku promo sampai tanggal 31 Maret 2023. Periode menginapnya bisa kapan aja dengan transaksi minimal Rp200.000. Berlaku untuk semua tipe pembayaran. Beli tiket murah di tiket.com, gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Jadi tunggu apa lagi? Pesan kamar hotel, villa atau apartemen murah di tiket.com sekarang. Aku mau sarapan, ini di lantai, satu lantai di bawah lobi, nama kafenya adalah Cafe One. Kebanyakan adalah area indoor, terus kalau yang outdoornya juga ada sih, cuma nggak terlalu luas. Dan kebanyakan itu untuk smoking area, jadi kita pilih makan di sini aja. Variasi makanannya banyak banget, mulai dari yang lokal maupun yang internasional. Aku pilih bubur ayam, juga ada sunny side up, telur dadar plus sosis dan lain-lain, juga ada kopi, jus, buah, dan croissant. Juga ada ini nih, ketoprak. Sarapan dulu yuk. Oke, itu tadi pengalaman aku nginep di Wyndham Casablanca, Jakarta. Enak banget staycation di sini, keluar dari rutinitas sebentar aja. Short getaway gitu bareng anak-anak dan keluarga. Hotelnya bagus, fasilitasnya banyak, dan harganya terjangkau dong. Makasih udah nonton, kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info. Wassalamualaikum, dah bye-bye.